Sejumlah mubalig di Kabupaten Sukabumi melakukan deklarasi mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Jokowi Ma'ruf Amin. Dukungan tersebut dikarenakan mereka menilai Jokowi mampu menciptakan kemakmuran dan pemerataan pembangunan. Pemberian dukungan ini disampaikan Gerakan Ikhwanul Mubaligin Menangkan Jokowi Ma'ruf Amin atau IM Jamin di Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi. Dalam deklarasi tersebut disebutkan beberapa pernyataan sikap, diantaranya segenap mubalig Ikhwanul Mubaligin sepakat hadirnya pemilu damai dan bermartabat. Selain itu, pada Pilpres mendukung sepenuhnya kepemimpinan Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019-2024 karena telah terbukti menciptakan kemakmuran dan pemerataan pembangunan di kawasan Nusantara. Selain itu, mereka siap berjuang dan memenangkan Pilpres 2019 Jokowi karena putra terbaik bangsa. Kami komunitas para mubalig, para kiai, para ajengan, asatidz dan guru-guru ngaji dan masyayikh semuanya tentu tidak salah kalau kami memilih beliau, dan mudah-mudahan selanjutnya ditindaklanjuti dan kegiatan kita lancar, mencapai target yang kita inginkan, syukur-syukur lebih daripada yang kita inginkan, yaitu terpilihnya Bapak Jokowi kembali menjadi presiden dan Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden. Dalam memenangkan Jokowi Ma'ruf, gerakan ini akan mengedepankan politik yang damai dan santun sesuai karakteristik orang Indonesia, khususnya adat ketimuran, yakni sopan santun yang dikembangkan dalam dunia politik.